Adapun nenek yang terhalang oleh kakek doyil sohi, maka bukan ahli waris, disebut nenek doyil sohiha, seperti ibunya kakek dari pihak ibu. Ibunya kakek dari pihak ibu. Kebayangkan, ya, kita punya ibu. Ibu kita ini punya bapak. Kita ke bapaknya ibu pernah nak? Aki. Nah, itu aki di pihak ibu pasti kan hidung dari wayang. Orang banyak bapak kenal. Uyun itu bukan ahli waris karena terhalang oleh kakek goyur sobi. Nah, mau diulangi lagi ya? Bisa panjang lagi ya, mata. Cuman kakek itu nanti ada yang disebut kakek sohi, itulah ahli waris. Ialah kakek yang tidak terhalang oleh perempuan. Kedua, kakek goyir sohi, bukan ahli waris. Disebut dalil arham kakek yang terhalang oleh perempuan, seperti kakek dari pihak ini. Nenek juga sama, ada dua, ada nenek sohiha, ahli waris, ialah nenek yang tidak terhalang oleh kakek goyir sohi. Ya, seperti nenek dari pihak bapak. Itu. Atau ibunya kakek dari pihak bapak. Ibunya kakek dari pihak bapak. Nah, pernah kan? Ke ibunya kakek? Buyut, ya, buyut perempuan dari yang bapak. Adapun yang terhalang kedua nenek goyir sohiha, bukan ahli waris disebut dalil arham, ialah nenek yang terhalang oleh kakek goyir sohi. Kakek dari pihak ibu atau bapaknya ibu bukan ahli waris, itu kakek goyir sohi karena terhalang oleh perempuan. Maka pasti ibunya pun bukan ahli waris. Kakeknya sendiri suka bukan ahli waris, apalagi ibunya, kan gitu loh, kata dia. Ya. Duit kadinya kawainya. Usul sampai situ. Ketiga, al-hawashi al-qari. Nah, ini ya. Ketiga, kelompok ketiga Romawi disebut al-hawashi al-qari. Kalau furu garis lurus ke bawah, usul garis lurus ke atas, al-hawashi itu adalah garis ke samping. Al-qari tapi yang dekat, garis ke samping yang dekat. Kerabat ke samping yang dekat. Kelompok ini disebut jihad ukhuwah. Ukhuwah itu dari akhun, saudara, dulur, saudara, kakak dan adik. Tuh, ya. Ini ahli waris. Al-Hawashi al-Qari. Siapa saja yang termasuk al-Hawashi al-Qari, kerabat ke samping yang dekat atau jihad ukhuwah ini, ialah satu, saudara. Yang dimaksud saudara adalah kakak, adik, lanjut atau adik. Yang laki-laki, ya, yang laki-laki, saudara laki-laki beserta keturunannya yang laki-laki pula. Bahasa saudara apa? Keturunan saudara? Alosua. Tapi yang laki-laki pun, harus yang laki-laki. Keponakan perempuan bukan ahli waris. Maka, awas ini. Yang termasuk ahli waris itu ialah saudara laki-laki, kakak atau adik, saudara laki. Laki beserta keturunannya yang laki-laki pula. Betapapun rendahnya asal pacarnya laki-laki, nanti anaknya keponakan. Kurang kami rumah. Alo mati keponakan teh ya. Ya mah anaknya alo. Incu. Itu
incuk na alon. Buyut di dinding. Itu ya. Biasa kebayangkan. Ya. Tapi harus laki-laki. Tuh, ya. Saudara, kakak atau adik, saudara laki-laki beserta keturunannya yang laki-laki pula betapapun rendahnya asa pancarnya laki-laki. Nah itu dari sesati ya. Ya, mengapa yang gendela terus terbayang ya? Dua, saudara, kakak, adik yang perempuan. Saudara perempuan pun ahli waris, kakak, adik. Tapi titik sampai di sini. Kalau laki-laki beserta keturunannya yang laki-laki, betapapun rendahnya, kalau saudara perempuan titik keturunannya bukan ahli waris. Jadi awal itu ada yang menjadi ahli waris, ada yang bukan ahli waris. Keponakan itu yang menjadi ahli waris adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki, ya, awas. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan keturunan dari saudara perempuan bukan ahli. Ya, ada perbedaan tapi untuk sementara ya. Benke kata nama. Jadi sebelum ini kayak itu bukan nama ya. Hanya untuk sementara ya, tapi ada perbedaan. Oke, di nama wali kata nama jelas karena hanya untuk sementara ya. Tapi sementara ya. Terus silah ya atau biasa kepaham ya. Jadi saudara yang namanya kakak, adik, laki-laki dan perempuan itu ahli waris. Yang laki-laki ahli waris, yang perempuan pun ahli waris. Hanya kalau keponakan, keponakan itu masih tetap kelompok al-hawashi al-tari, jihad uhruwah. Nah, keponakan ada yang ahli waris, ada yang tidak termasuk ahli waris. Yang menjadi ahli waris adalah keponakan laki-laki dari saudara laki laki betapapun rendahnya. Sementara keponakan yang perempuan dari saudara laki-laki dan keturunan dari saudara perempuan bukan ahli waris. Dua, saudara kakek adik yang perempuan. Atau siapa yang ke? Ya, kita lanjutkan. Saudara ini meliputi saudara sekandung, saudara sebapak saja dan atau seibu saja. Ya. Ada saudara sekandung. Bahasa Sunda nama saindung sebapak. Nanti ada saudara sebapak saja. Ada saudara seibu. Semua saudara itu ahli waris. Yang sekandung, yang sebapak saja, juga yang seibu saja itu adalah ahli waris. Nah, dibilang supaya nyebab ke dulur tere, bukan. Yang sebapak itu bukan tere, bukan saudara tiri, bukan, tapi saudara sebapak, ahun li abin bahasa Arabnya. Saudara seibu yang beda bapak dengan kita itu juga saudara, bukan saudara tiri, sanes dulur tere, hanya saudara seibu, ahun likum. Saudara seibu sebapak, ahun syaki. Tegas, dulur tegas gitu ya, dulur tegas. Jadi saudara ini meliputi yang sekandung, seibu sebapak, sebapak saja dan juga yang seibu saja. Baru bukan ahli waris kalau saudara beda bapak lain itu. Ya. Beda bapak lain ibu baru itu